Syah Husni Muhammad. KRFC tidak berupaya memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tewas 1-2 menentang PDRM FC dalam saingan Liga Super di Stadium Perak Ipoh malam tadi. Kejayaan PDRM FC itu membolehkan mereka berada di tangga ketujuh dengan 22 mata, manakala Perak kekal di tangga ke-11 dengan 9 mata. Menurut pembantu jurulatih PDRM FC, Andy Gape alias Edwin, ketiadaan jurulatih Azmi Aziz yang direhatkan tidak mengganggu rentak skuad The Cops apabila merakam kemenangan keempat berturut-turut. Ya, bukan mudah sebenarnya, tapi seperti yang saya bagi tahu sebelum-sebelum ni, resipi kejayaan kita adalah kita sebagai satu family, dan inilah hasilnya. Syarikat diumum sebagai tuan rumah Piala Dunia Kelab pada 2025 dan perkara tersebut disahkan oleh Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, pemilihan Amerika Syarikat sebagai negara tuan rumah adalah keputusan tepat andai mahu memulakan kejohanan baharu di peringkat global. Pada penganjuran 2025, bakal menyaksikan penyertaan akan diperluaskan kepada 32 pasukan berbanding hanya 7 pasukan sebelum ini. FIFA turut memaklumkan bahawa kejohanan itu akan berlangsung setiap 4 tahun sama seperti Piala Dunia. Amerika Syarikat sebelum ini turut diumum sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko. Baik, ini pula melibatkan perpindahan pemain Liga Utama Bola Sepak di Amerika Syarikat, MLS, bekas pemain tengah Barcelona Sergio Busquets kini sah menyertai Inter Miami. Pengumuman terbaru itu menyaksikan Busquets akan bersama Lionel Messi di Liga Amerika Syarikat. Pemain berusia 34 tahun itu antara tonggak utama Barcelona ketika meraih pelbagai kejayaan dalam tempoh 15 tahun lalu. Antara pencapaian yang pernah diraih pemain itu bersama klub La Liga berkenaan ialah 9 kali kejuaraan Liga Spanyol dan 3 gelaran Liga Juara-Juara Eropah. Dalam peringkat itu, Inter Miami juga dikaitkan dengan seorang lagi pemain pertahanan Barcelona, Jordi Alba. Perkembangan tenis terbuka hari di Jerman, pilihan utama kejohanan Dani Medvedev tersingkir pada aksi suku akhir. Pemain itu tewas 7-5-7-6 menentang pemain Spanyol Bautista Agut. Dalam saingan tersebut, Medvedev dilihat seakan sukar untuk menyerap tekanan lawan, terutama pada set pertama. Kesilapan yang dilakukan oleh pemain Rusia itu telah dimanfaatkan dengan baik oleh Agut untuk mendapatkan mata kemenangan. Pada aksi separuh akhir malam tadi, Agut dijadual menentang Andrei Rublev yang meraih kemenangan bergaya dalam saingan suku akhir. Rublev melangkah ke separuh akhir selepas menewaskan Talon Grosper dari Belanda dengan keputusan 3-6-6-3-6-4. Baik, dalam saingan tenis ATP Queen's Club di London pula menyaksikan bintang muda Spanyol Carlos Alcaraz berjaya mara ke saingan separuh akhir. Alcaraz mempamerkan persembahan menarik sepanjang saingan menentang bekas juara Giorgio Dimitrov dari Bulgaria pada aksi suku akhir. Dalam aksi tersebut, Alcaraz menang dengan keputusan 6-4-6-4. Selepas ini, pemain nombor satu dunia itu dijadual menentang pemain Amerika Syarikat Sebastian Korda. Baik, sekian Stadium RTM. Salam sukan untuk semua. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.